Bupati Gunung Kidul Haji Sunaryanta membuka TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-115 tahun 2022 dengan tema TMMD Dedikasi Terbaik Membangun NKRI. Selaku Inspektur Upacara yakni Bupati Gunung Kidul Haji Sunaryanta. Upacara dihadiri oleh 500 peserta yang diselenggarakan di lapangan Kelurahan Kedungpoh Kapanewon Glipar, Kabupaten Gunung Kidul. Turut hadir dalam kegiatan diantaranya Brigjen TNI Puji Cahyono SIP MSI dan Rem 072 PMK beserta Ibu. Dandim 0730 Gunung Kidul, Letkol Kavalari Anton Wahyudo beserta Ibu, Kapolres Gunung Kidul, AKBP Edi Bagus Sumantri, Kajari Wonosari, Rinaldi Umar SH, Kepala Pengadilan Negeri Wonosari, Yohanes Fransiskus Trijoko Gantar Pamungkas SHMH, Lurah Sekapanewon Glipar, serta masyarakat dan tamu undangan. TMMD sendiri mempunyai beberapa kegiatan baik fisik maupun non-fisik. Untuk kegiatan fisik, ada pembangunan talut di Padukuhan Mojosari, pembangunan corblok di Padukuhan Kedungpo, Gojo, dan Kelayar. Untuk kegiatan non-fisik, ada sosialisasi wawasan kebangsaan dan bela negara, penyuluhan Kamtibmas dan Minmas, penyuluhan pembinaan masyarakat dan tanggap bencana, penyuluhan keluarga berencana dan kesehatan, penyuluhan stunting, bakti sosial donor darah, dan pelaksanaan TMMD sendiri akan berlangsung mulai dari tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan 24 Oktober 2022 dan sudah dilaksanakan pra-TMMD mulai tanggal 1 Oktober 2022. Atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Tentara Nasional Indonesia, khususnya jajaran Kodim. Bupati Gunung Kidul Haji Sunaryanta dalam amanatnya dengan atas nama masyarakat mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada jajaran TNI, khususnya Kodim 0730 Gunung Kidul, atas keterlibatan dan kontribusi bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Gunung Kidul. Ia juga berharap kemitraan dan kerjasama yang sudah terjalin harmonis antara TNI, pemerintah kelurahan, dan masyarakat Gunung Kidul dapat terus dilestarikan dan berkelanjutan. Seusai upacara pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan lokasi TMMD dan peletakan batu pertama oleh Danrem 072 PMK. Bupati Gunung Kidul beserta Forkopimda lainnya disaksikan langsung oleh masyarakat sekitar. Bapak-bapak dan Bapak sekalian, bahwa TMMD ini kan sudah berlangsung lama, sekitar 42 tahun yang lalu, waktu itu masih AMD atau desa. Sekarang sudah ke 115. Kegiatan TMMD ini dilaksanakan bukan hanya TNI saja, tapi sebenarnya ini akan kita buat masyarakat semua untuk menjaga silaturahmi dan gotong royong, menjaga kearifan lokal di Gunung Kidul. Kita berharap TMMD ini dapat dimanfaatkan oleh warga masyarakat dan gotong royong dalam kegiatan ini. Harapan masyarakat juga terlibat terus ya, semaksimal mungkin, karena kan itu masyarakat. Kita TNI hanya membantu saja. Kegiatan yang melibatkan dari berbagai pihak ini, harapannya sasaran sesuai dan tepat waktu, sesuai yang dijadwalkan. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Gunung Kidul tentunya, dan juga atas nama masyarakat Kabupaten Gunung Kidul, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kerjasama yang baik antara pemerintah juga dengan TNI dalam hal ini, dan juga masyarakat. Dengan adanya satu kegiatan yaitu TMMD yang ke-115 di Gunung Kidul ini. Sekali lagi saya atas nama pemerintah dan masyarakat mengucapkan terima kasih. Tentu yang tidak kalah penting dan utama adalah membuka sebuah akses ekonomi di Gunung Kidul ini. Karena masih ada beberapa daerah
kita yang masih terisolir, khususnya untuk akses ekonomi. Nah, jalan-jalan seperti ini atau infrastruktur yang ada yang saat sekarang dibangun dari rekan-rekan TNI ini, salah satunya dan sekali lagi membuka akses ekonomi kita. Demikian, Daksi Narga TV mengabarkan.